Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 10 truk Isuzu Elf bekas murah dengan harga terendah mulai dari 30 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Isuzu Elf tahun 1994, lokasi Buleleng, dan harga yang ditawarkan 34 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Isuzu Elf tahun 2000, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 58 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Isuzu Elf tahun 2006, lokasi Surabaya, dan harga yang ditawarkan 92 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu Elf tahun 1997, lokasi Malang, dan harga yang ditawarkan 98 juta rupiah.
Yang nomor 5 ada Isuzu Elf NKR 55 tahun 2012, lokasi Tubanan, Surabaya. Dan harga yang ditawarkan 110 juta rupiah. Yang nomor 6 ada Isuzu Elf HD tahun 2011, lokasi Gunung Kidul, dan harga yang ditawarkan 125 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Isuzu Elf tahun 2012, lokasi Kota Malang, dan harga yang ditawarkan 155 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Isuzu Elf tahun 2012, lokasi Pare, Kediri, dan harga yang ditawarkan 155 juta rupiah. Yang nomor 9 ada Isuzu Elf NKR 71 tahun 2009, lokasi Pasuruan, dan harga yang ditawarkan 155 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Isuzu Elf NMR 71 tahun 2019, lokasi Trenggalek, dan harga yang ditawarkan 295 juta rupiah.
Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.